Seorang maling motor di Tangerang Selatan, Banten babak belur usai aksinya dipergoki warga. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah polisi dengan cepat tiba di lokasi. Seorang pelaku pencurian tertangkap warga saat hendak mencuri sebuah sepeda motor di sebuah pertokoan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku pun babak belur di amuk masa yang gerak. Pasalnya, wilayah ini kerap terjadi aksi pencurian sepeda motor. Kejadian berawal saat pelaku berjumlah dua orang mencoba melarikan diri saat tertangkap warga mencuri sepeda motor. Satu pelaku berhasil dikepung warga, sementara pelaku lainnya melarikan diri. Pelaku yang tertangkap awalnya tak mengakui perbuatannya. Namun, warga menunjuk motor korban yang sudah tidak dilengkapi kunci, membuat pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Beruntung, petugas kepolisian berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Yang jatuh itu apa, Bang, yang jatuh? Kunci? Ya, sejenis itulah. Itu, begitu ya, langsung dikasih sama, kasih tahu sama temennya. Ya, akhirnya massa langsung turun. Kasus kini ditangani aparat dari Polsek Pondok Aren. Polisi juga melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.